Kita lanjutkan lagi. Pak, ya? Gunung saya mana? Huh? Dibuat karena mengganggu konsentrasi. Ya. Ngunyah aja. Jawab soalnya dulu. Nah, tadi juga tadi ditelepon dari sama WHO. Ah, WHO. Kenapa ditelepon WHO, Cak? World WHO Organization. Lo enggak tahu. Hah? Kesehatan, Pak. Who? Siapa? Oh, di dalam. Enggak tahu. Baiklah, kita akan kembali memulai serunya bermain Teteh Teka-teki Show. Dima masih punya kesempatan ya, mengejar. Dima masih bisa mengejar ya. Tim B, pertahankan posisi. Teka-teki sahur, kita ada buka lagi. Kotak? Pertanyaannya. Pak, liatin soal Pak, jangan liatin Nabila, Pak. 6. Pak, jangan liatin aku dong, Papi. Hai, Mami. Hai, Papi. Wow. Sudah panggil-panggil Mami, Papi. Iya. Kenapa, Nama? Mami, bibir ini untuk Mami. Kenapa? Hai, Bini. Oh, iya. Sepatu ini untuk Papi, Pak. Plak. Iya. Baik. Orang yang dirawat di rumah sakit. Tuh. 6 kotak. Aduh, masa nggak tahu sih? Apaan? Ya, biasanya di rumah sakit. Biasanya ke dokter. Harusnya kan pasien. Harusnya. Iyalah. Keluhnya apa keluhnya? Oh, minta keluh. Cak, kasih enggak, Cak? Kasih, Cak, kasihan, Cak. Ya, ini ke rumah. Oh iya. Sakit atau sakit perut? Aduh. Sakit. Aduh, gampang banget, masa enggak tahu sih? Aduh, gampangnya. Oh. Apa orang sakit tadi begini-gini? Namanya juga orang sakit. Ayo, tim A atau tim B? Apa lagi sekali lagi? Ah, elah. Nah, ini apa soalnya? Orang yang dirawat di rumah sakit. Orang yang dirawat di rumah sakit. Dokter. Pasti. Dokter yang rawat kali, gak cukup juga kotaknya. Gak cukup gimana pas kali? Gak cukup. Nginep. Bisa aja. Tim A, kita beri kesempatan. Apaan diskusi lu? Silakan. Gua sama Diu Jeng diskusinya. Kan lu temen gua. Gua temen lu. Nginep. Saya punya jawaban sendiri, Pak. Nginep. Itu kan tadi. Semangat kalian. Apakah nginep jawabannya? Pepot. Yeah. Enggak ada, udah pulang nih. Oh, udah pulang. Ada tadi duduk di antara penonton. Ada terselip lah di antara penonton itu ya. Wah, sabotase nih, Pak. Mati. Ini sabotase dari TV lain nih, Pak. Salah. Jangan nyalahin TV lain. Kok enggak ada? Tenang aja. Zoom ini canggih. Kan sekarang enggak ada. Nanti jangan dikeprak-keprak. Makin rusak. Jangan dibongkar. Kayak gitu. Nih, jangan deh. Gak boleh pakai kekerasan ya. Powernya di bawah, power. Sudah, tenang. Ini agak ke bawah. Beri. Ini udah dibetul dari bulan, tunggu aja. Pakai dipakai bawain atau bawah. Ada yang sudah puas dengan jawabannya? Kita lanjutkan kalau puas. Lanjut. Lanjut, ya. Perhatikan. Tim A dan tim B. Nilai masih imbang, 100. 100 sudah dihitungin deh. Oke. Gelap. Masih depan lo kan? Silakan dibuka. Ada berapa kotak? Wah, gampang ini. Ada 5 kotak. Huruf pertamanya adalah huruf B. Badut. Budi. Budi dimarahin ibu guru karena titik-titik sekolah. Bolos. Nah, itu mah standar pasti. Karena tim bakar. Bakar. Apakah itu Budi? Itu marahin di penjara. Sekolah. Bakar. Saya yakin bakar. Bakar. Karena bakar sekolah. Bukan. Bakar. Karena Budi. Bukan. Lu kagak diskusi sama gue nih orang ini. Kan kamu diskusinya sama Yucek. Oh iya. Egois. Egois. Karena Budi belum.
Ber. Tuh kan, nggak mau jawab juga. Dia mau jawab pup tuh, Pak. Nggak boleh, nggak. Nggak boleh, nggak boleh ragu-ragu ya. Eh, jangan dong. Karena Budi. Didik-didik sekolah. Apa? Bobo. Belum. Apa? Nggak pernah sekolah sih. Ayo. Bobol. Kayak rampok ya. Karena Bobol. Budi. Bobol. Sadis. Karena Budi botox, Pak. Botox. Botox. Kita kunci jawabannya. Dia kesalon. Enggak. Botox. Maksudnya kesalon. Mungkin cukup bolong, sekolah. Dia bisa juga. Belum bisa. Budi. Bosan. Budi dimarahin ibu guru karena Budi. Bosan. Karena titik-titik sekolah. Bisa jadi belum sekolah. Dia belum sekolah. Ngapain dia sekolah? Ah. Enggak. Saya bobol sekolah. Belum. Bener mana ini? Belum. Ada dua jawaban. Kita punya jawaban berbeda, Pak. Saya bobol. Saya belum. Loh, kalian kan pilih salah satu. Sebentar. Nama aja lah beda pendapatnya. Anda? Bobol. Anda? Belum. Karena tidak sepakat dikurangi 50. Yeah. 50. Sekarang harus sepakat kalau tidak ingin dikurangi lagi. Bobol atau belum? Balik. Tidak sepakat kurangi lagi. Kalau bolong bisa nggak, Pak? Bobol dan belum. Silakan. Ini kalau jawabannya bolos. 4, 3, 2, 1. Bobol. Bakat, ya kita lihat. Apakah bobol jawabannya? Bobol. Apa ini bobol sekolah? Bosan. Sekolah dibobol sama dia kan dimarahin. Bosan. Bakar, Pak. Susah. Bosan. Bakar, kita Pak. Kita buka jawabannya. Budi dimarahi ibu guru karena titik-titik sekolah. Jawabannya adalah... Bolos. Lempeng. Ini permainan ini. Kenapa? Sini aja semua, jangan pakai jual. Permainan ini. Kasih tahu dong kalau kapan lu. Settingan. Iya, kapan lempeng, kapan. Iya, lu gimana sih? Eh, ini masalah pendidikan. Tidak boleh bercanda. Oh iya, bercanda. Sekolah itu penting. Jangan sampai terjadi sekolah dibobol, dibakar. Gak boleh. Gak boleh. Pendidikan itu sebuah sekolah, Pak. Sini. Hei. Lop kata serangga terbang boleh dibercandain? Boleh dong. Serangga gak apa-apa dibercandain. Kalau kalau si Budi ini sengkat sama tuh serangga terbang gimana? Ya kan bolos sekolah akhirnya. Iya, ya, makanya gara-gara siapa? Serangga. Lah, serangga bunyinya gimana? Baik. Kedudukan tim A, 50. Tim B, masih 100. Silakan. Kita akan... membuka lagi. Kita lanjutkan lagi. Ya. Siap tangan di atas kepala. Tombol. Ya, kepala tombol. Cuma saya terlalu obsesi menang sini, Pak. Saya jadi takut. Silakan ya, kata misteri lagi. Kata misteri. Pertanyaannya. Lu. Yang kambing, digunakan. Ini host saya udah mulai tua ya. Maaf ya, sebenarnya lagi baca. Udah mulai, emang tua. Pada saya gak kelihatan. Yang mana, Pak? Yang mau dibaca, Pak? Nih kamu jangan gangguin. Yang manis aja deh, yang manis. Gampang-gampangan aja biar cepet. Yang manis. Bentar dulu, Pak. Sai. Ayu, Sai. Sai ada. Sai ada. Yang manis, Sai. Sai. Ya, apakah ini jawabannya? Sai. Sai. Buka. Tadi Budi dimarahi karena titik-titik sekolah jawabannya bolos. Dugem. Yang manis. Itu masa gak tau sih? Ayu. Dugem. Tuh. Dibantuin tuh. Ayu. Halo. Weh. Halo. Luas. Jangan dikasih tahu dong. Yang manis. Apa? Ayu. Ini banyak yang ngasih nih. Ayu. Mau jawab lagi boleh nggak? Nggak boleh jawab lagi? Belum, udah nggak boleh jawab lagi. Satya, dipasangkan. Langsung jawab. Ayo, tidak ada. Ini dapat jawaban. 5, 4. Yang manis, aku.
bisa, bisa tuh. Percaya diri ya. Ini kalau Bapak ngomong, Bapak bisa manis loh, Pak. Kasih nilai deh. Jawabannya aku, aku awal ya. Apakah ini jawaban yang benar? Aku mah pahit. Bukan, kita langsung buka. Sudah tidak boleh menjawab. Yang manis. Jawab lagi. Kiu. Mau di... Ada mau dia Yunda, ada mau dia. Be, udah be, sini aja be. Bapak tahu dari mana yang namanya Maudi itu manis? Mas Nedi, ayo. Pernah digini? Pernah? Pernah? Ah, gak pernah kan? Orang kalau setahunya manis itu sebatas lidah ya ini. Manis di lidah, pahit di mulut, apa gunanya? Apa gunanya, Pak? Lidah tidak bertulang walaupun hujan gerimis itu mengundang. Iya, judul lagu. Aku disini, judul lagu semua, Pak. Tapi manis di bibir memutar kata. Malah kau tuduh akulah segala penyebabnya. Manis di bibir. Itu lagu. Eh, penonton. Bener gak nih? Bener dong. Eh, mau di Kusnedi manis gak? Manis. Manis. Mau di Ayunda manis gak? Manis. Lu iya iya aja lu, Mat. Lu memang bener. Mau kasih teh air lu. Mau digebuk, mau ditampol, nggak manis. Nggak pakai ini. Karena dia kan orang, banyak orang mungkin bilang ini relatif. Ada yang bilang nggak manis, bisa jadi. Iya, ayo. Kan selera orang berbeza-beza, Pak. Pak, kurang 50, mengganggu ketertiban, Pak. Mengganggu ketertiban, Pak. Nggak usah. Bener. Mau di, bagus. Ditanya. Kita akan melihat skor akhirnya. Tim A dengan 50 poin dan tim B memenangkan dengan 100 poin. Dengan selisih hanya 50 poin dan berhak mendapatkan Nadia. Besok mau main di sini ya. Janji di sini ya. Wah, gua udah terlanjur janji. Janji. Gua udah janji suci. Ini dia. Besok sewa asisten, Cak. Aduh. Ini hadiahnya nih. Hadiahnya apa, Pak? Sepeda statis. Sepeda statis persembahan dari buah kita. Ini yang beres sepeda ini. Silakan. Danang Dartonya. Danang Darto dibuka. Boleh dibuka bersama-sama? Drum roll please. Pak, oh iya statis gak benar, bisa benar. Enggak, sepeda statis kan gunanya buat olahraga. Iya. Lu genjot ini Pak, ke tetangga lu aja capek banget nih Pak. Lagian ini mau digenjot sekuat apa dia? Statis. Diem aja statis. Statis dia. Udah kelotak. Aduh. Oh ini sepedanya Tantri ya nih? Kotak. Mau diambil gak? Enggak usah. Kita kembalikan aja, Pak. Enggak usah, gak jadi. Silahkan. Loh, yang menang kan mereka. Anda ikut mereka gak mau, kita juga gak mau. Dikurangi 50. Udah habis. Udah selesai. Jelek banget. Danang Darto dapat sepeda statis dari Bapak. Terima kasih. Gak bisa dipakai. Bisa dong. Tapi bisa diloakin loh. Eh, ini fungsinya banyak. Bisa dibuat penggaris. Loh, kok penggaris, ya? Ah, ditidurin ini garis. Sepertinya Danang terlihat tertarik dan berbahagia ya. Baik, malas. Mohon maaf Vincent Desta malam ini. Enggak usah maaf. Ya, siapakah besok yang akan bisa membawa pulang hadiah di teka-teki sahur. Karena masih ada kesuruhan juga di sini, makanya jangan kemana-mana. Di sini aja.